Jadi visi kami adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang sombre dan smart city. Sombre itu bahasa Makassar. Dan smart city dengan imunitas kuat. Jadi kata lain sekarang resiliensi. Karena dulu zaman COVID jadi ada imunitas untuk semua. Sampai jumpa di lorong wisata Kota Makassar. Akibat kegiatan lorong wisata, Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi inflasi minus 0,11. Berarti kita mengalami deflasi. Dan insya Allah akan mengurangi tingkat inflasi kita dan membuat kota ini semakin sehat secara ekonomi. Pada tahun 2022, wisatawan domestik yang berkunjung di Kota Makassar mencapai 3.465.141 orang. Sementara, wisatawan asing sebanyak 71.388 orang. Berbagai macam objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, salah satunya adalah Pantai Losari, pantai yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pulau Kayangan juga dapat menjadi pilihan bagi yang memiliki hobi diving ataupun berenang. Terdapat juga Pulau Kodingareng, Baralumpo, Barangcadi, Lailai, Kodingareng Keke, dan Sambalunayan dapat menjadi pilihan destinasi bagi wisatawan. Sebagai kota yang memiliki sejarah panjang, objek wisata sejarah dapat menjadi pilihan. Seperti Museum Kota Makassar, Museum Lagaligo, Monumen Mandala, dan tentunya Fort Rotterdam. Komplek makam kuno Raja-Raja Talo juga memiliki daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah penyebaran Islam di Kota Makassar. Terdapat juga objek wisata buatan seperti Bugis Waterpark, berbagai wahana bertemakan wisata air, alam, dan petualangan menjadi daya tarik dari Bugis Waterpark. Kawasan Lego-Lego, kawasan yang terletak di reklamasi Center Point of Indonesia, berdekatan dengan Anjungan Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah, dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Makassar. Lorong wisata menjadi salah satu daya tarik baru di sektor pariwisata. Setiap lorong akan memiliki kuliner khas, tanaman khas, dan kerajinan tangan. Semua itu dikelola oleh UMKM dalam bentuk badan usaha lorong. Bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Makassar, tidak perlu khawatir. Sebab di Kota Makassar tersedia 337 hotel, dari yang non berbintang sampai dengan hotel bintang 5. Sampai jumpa di lorong wisata Kota Makassar.